Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya mau review lagi tentang tes mandiri ya, tes swab mandiri. Karena apa, di pemerintahnya Hong Kong tidak harus, kemarin itu tidak harus vaksin ya, yang dulu-dulu itu harus vaksin. Sekarang itu karena vaksin itu ya banyak yang majikan kurang begitu setuju ya untuk vaksin, jadi diharuskan untuk swab yang kedua kali. Terus ini yang kemarin saya ambil tes swab mandiri itu di kantor. Lagi di sekarang di mana ya? Jungfat Post Office. Mau ambil botol tes swab mandiri. Ini udah antri ya. Berarti saya antri yang kelima. Saya nyampe sini jam kurang 2 menit. Antri yang kelima. 1 2 3 4 5. Oh, 7 deh. 7. Antri ya, biasa bukanya jam 10 kurang seperempat. Nah, bisa ngambil juga di MTR ya. MTR. A few moments later. Ini sudah dapat ya. Buka jam berapa tadi? Ini buat besok. Itu masih antrian sana, masih antri tuh masih banyak tuh ya. Ini lumayan. Sebagian tuh banyak tuh. Jadi kalau udah vaksin ini, kalau udah swab yang kedua ini nggak usah vaksin, nggak harus ya vaksin ya. Ini yang kemarin ya, ini isinya sama. Yang kemarin yang dipasukan di sini ya. Ini cara-caranya ya. Ini cara-caranya. Yang ini bahasa sini ya, yang ini ya. Terus ini bahasa Inggrisnya, cara-caranya. Kita kedua isi datanya untuk di sini ya itu. Isi data. Ini diisi datanya di sini ya. Ini diisi datanya. Terus yang kedua ini ada botol, ada cup kecil, cup dari kertas ya, nanti dipotong gitu, terus nanti dahaknya kita keluarin di situ, terus cuci tangan, terus itu kita keluarin dahak kita, masukkan di ini ya, habis itu kita taruh di botolnya, ditutup, dibersihin, dimasukin dalam kantongnya. Kita masukin lagi di kantong ini nanti setelah selesai ya, masukin sini ya. Ini udah bersih, ini masukin ke sini ya. Ini ya, sehingga nanti masukin kantong ini. Terus udah gitu aja. Data-datanya tadi masukin, ini nggak usah dimasukin lagi ya. Nah ini tadi setelahnya cuci tangan, isinya itu tadi yang kayak ini juga. Ini data-data ini ya diisi. Jangan lupa nomor teleponnya, jangan sampai keliru ya, karena nanti hasilnya lewat SMS. Nanti masuk ke sini lagi lah, nanti ditaruh di klinik. Itu aja ya.
Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Saya harap semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nggak ada yang kena COVID lagi ya. Dan COVID-nya juga berlalu. Saya semoga sehat-sehat selalu, rezekinya melimpah. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe, komen, and like, yang sudah mendukung channel saya. Dan semoga rezeki kalian melimpah semuanya. Dan sampai saat akhir kalam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa satu bahagia. Sampai kliniknya ya. Ini mau dikasih kan. Oke. Ini juga sudah naik ya? Oke lah, ini oke. Okay. Saya dapat ini ya, nomor referensinya. Semoga hasilnya negatif dan semuanya bagi yang lainnya, semoga mereka juga terhindar dari COVID-19 ini. Oke, sekarang saya lanjutkan ke pasar ya, belanja. Habis itu beli nasi buat makan siang.